Halo guys, jangan lupa like and subscribe channel Dunia Satwa Kita. Thank you, jangan lupa nyalain lonceng ya. Dunia Satwa Kita sudah bersama dengan Putra, bawa sang rescuer dari Jakarta punya satwa. Iya. Ya. Sekarang yang bawa apa nih? Biawak. Farnosalpator kalau bahasa Latin ya. Bahasa itu apa? Bahasa kalau ininya biawak aja. Biawak. Iya, biawak. Tapi enggak galak. Biawak bukannya galak ya? Enggak, ini kan piaraan kita dari kecil. Dari kecil. Iya. Oh, kalau kayak begini di alam gigit. Ya, untuk pas alam kalau untuk tangkapan liar untuk ukuran segini ya pasti galak. Gigit apa nyaker kalau biawak? Gigit dan nyabet. Ini. Iya. Kalau sekarang ini udah nggak apa-apa nih? Nggak, aman. Yakin? Yakin. Nggak pernah gigit? Alhamdulillah. Ini dipiara dari umur apa tuh? Dia nggak boleh kaget deh. Saya miara waktu itu ukuran waktu masih sekitar 2 jari lah ya. 2 jari begitu? Iya. Beli apa rescue? Saya boleh beli waktu itu. Beli? Beli berapaan kalau kayak... Dulu saya beli waktu itu kok kurang lebih, waktu harga 100.000 saya beli. Oh, nggak mahal ya? Iya. Lalu piara sampai begini berapa lama? Untuk segini 1 tahun setengah, hampir 2 tahun lah. Makan tiap hari? Makan kalau dia saya kasih seminggu sekali. Oh, sama kayak ular ya? Sama kayak ular juga. Kalau untuk ukuran segini ya. Kalau untuk masih ukuran baby kecil itu dia makannya setiap hari. Enggak, kalau untuk baby 2 hari sekali dia. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau ini saya kasih seminggu sekali. Makannya apa ini? Biasanya ikan lele, kepala ayam. Oh, kepala ayam langsung ya, gitu. Satu. Sekali makan dia bisa 5 sampai 10 kepala banyak ayam. Banyak juga ya. Banyak. Lalu ini kalau cakarnya ini dipotong nggak? Potong pasti. Pakai gunting kuku biasa? Iya. Tangan saya kalau kemarin belum dipotongin habis tuh. Itu sampai di tes pas jarinya. Oh, ini kemarin kena bit reticulatus patent. Apa tuh? Sanca kembang, iya. Saya kan rescue kemarin belum lama, sekitar 3 hari yang lalu saya rescue. Masuk rumah warga ukuran 2 meter. Ya, saya waktu itu saat keadaan lengah kan. Kena gigit lah, gigit. Terus ketelen jari saya yang tengah ini. Ketelen? Iya, sampai ditelen. Ditelen terus dililit. Lalu itu kenapa dijadiin satu? Kemarin saya ke bawah tukang urut, katanya sih patah. Oh, ada patah. Karena dililit. Ukuran 2 meter sih lumayan. Sanca itu nggak beracun ya? Nggak, dia nggak beracun. Lilitannya itu yang bahaya. Put, kalau ini kayak begini, dia kenal orang nggak? Kalau untuk reptil, nggak ya. Gak kenal orang deh, gak kenal majikan. Beda sama mamalia ya. Kalau untuk reptil tuh ada sebagian dia paling kenal saat kita bawa makanan dia nyamperin. Oh, karena ada makanan. Ada makanan. Iya, beda sama anjing atau kucing kalau biawak ini. Bedanya kalau ini terbiasa sama manusia. Terbiasa. Oh, terbiasa. Tapi masih kagetan juga ya. Iya, kagetan dia. Itu apa dia punya kuku? Kuku. Yang satu kukunya enggak? Iya. Putus tuh. Putus waktu itu, ini kan luka juga tangannya dia ya. Waktu itu kena gigit sama biawak yang lebih besar. Oh, berantem deh. Bukan berantem sih. Jadi posisinya waktu itu ada biawak birahi. Oh. Disangkain ini betina padahal kan jantan. Sama-sama jantan. Jadi dia digigit. Ya kayak gitu enggak tumbuh lagi, bukannya kadal. Ini kan jenis kadal ya. Heeh. Kalau kuku tumbuh lagi. Tapi berapa lama ini kuku kayak gitu? Waduh, kalau ini pasti bisa sebulan lah baru tumbuh. Oh, ini baru? Baru. Iya, baru. Beda kalau dia yang hilangnya sebagian belah sininya nih. Itu nggak bakal tumbuh lagi. Beda kalau dia kuku bagian sininya ya, yang copot. Katanya kalau kadal gitu, kakinya keputus aja bisa tumbuh? Nggak, itu mah axolot. Oh, beda lagi. Beda lagi, iya. Axolot itu yang di dalam air itu? Yang dalam air, iya. Yang kayak naga itu kan? Iya, salamander nih masih. Salamander, axolot, iya. Oh, itu tumbuh? Tumbuh. Kalau ini nggak? Nggak. Itu beda lagi. Bukannya kalau kadal, jenis kadal yang di pohon itu yang kecil-kecil gitu dia tumbuh ya? Kalau nggak kayak untuk kadal, enggak. Enggak ya? Enggak. Khusus salamander aja? Itu khusus salamander sama axolot aja. Kalau untuk kadal-kadal yang lain enggak. Regenerasi kan maksudnya? Iya. Ya. Enggak, reptil enggak? Reptil mah enggak. Kecuali cicak. Ekor doang. Ekor kalau cicak. Cicak. Kalau untuk biawak juga kalau bututnya putus dia nggak tumbuh. Oh gitu. Beda kok, sama. Kok nanya sama lo, cicak reptil lo bukan? Iya reptil. Oh, pinter. Enggak, goblok-goblok amat gitu rambut. Ya kan? Kodok tuh, mamalia. Ambibi. Bukan mamalia. Enggak, kalau biawak gini ya, ini bisa dijadikan pet apa enggak gitu? Bisa. Bisa jadi pet ini? Bisa.
Ini ganti kulit nih. Iya, dia lagi ganti kulit. Bisa kok, kan banyak juga pecintanya Varanus Keepers kan banyak. Atau ada juga kan grupnya di Saik, Salvatore Indonesia. Saik? Iya, Salvatore Indonesia Keeper. Kan ada dia komunitasnya juga Saik. Paguyuban sih jatuhnya. Ya, enggak gigit ini ya. Enggak, ini dia kesini mau ngapain nih? Biasa dia mau naik dia. Aduh, jangan kenalan. Itu apa? Takut kecaker? Enggak, always. Bulbul, sini. Ah. Namanya si Bulbul ini. dia enggak kenal tuan, tapi lu kasih nama apa dia kenal nama? Enggak. Cuma nama itu untuk buat kasih nama aja lah, buat prioritas dia aja lah kasih nama. Jadi kayak masa biawak aja kan kasih nama ini lah. Ini biasa dipakaiin harness kan ya? Biasanya pakai buat jalan-jalan. Iya biasa. Tapi karena dia karakternya lemot, ya kan kayak begini nggak jumping, nggak lari, jadi nggak perlu pakai harness. Ini bisa berapa meter panjangnya? Kalau untuk Salvatore, kalau yang terbesar sih kan dari Sumatera. Hmm. Kalau ini kan Jawa ya. Oleh yang Varanus Salvatore yang lokality Sumatera itu dia bisa sampai 3 meter panjang. 3 meter? Iya. Udah kayak buaya. Ya. Komodo. Nah, enggak, masih gede komodo. Nah, kalau misalnya yang biasa orang konsumsi. Ini, biawak ini. Iya. Oh. Biawak ini. Ya jangan kan sekarang kan masyarakat kan biawak ini hanya sebagai hama. Oh, ini hama ini masuknya. Kalau masyarakat yang tahu kan hama. Wow. Dibilang ya makan ternak ayam atau apa. Menurut saya sih bukan sebagai hama atau buat jadi makanan ya, dia juga bisa jadi hewan peliharaan juga. Bisa ya? Iya. Gua baru tahu karena waktu kemarin ke terraria. Heeh. Ya, galak-galak ya putih. Iya, kan liar. Kan liar. Ada yang warna merah segala ya? Merah. Kalau merah, merah sih. Merah warna apa ya waktu itu? Enggak apa ya? Waktu yang di terraria. Kita deketin aja dia kabur. Iya. Gitu. Iya. Pasti kalau yang liar ngeliat manusia kabur. Oh. Kalau itu yang ini punya apa? Yang Papua punya. Papua punya. Papua. Oh, masalah Papua ke mana gitu? Mungkin daerah timur lah. Ya waktu daerah timur. Papua banyak sih jenis-jenisnya Varanus. Iya. Kan ada biawak pohon kayak Varanus Salvadore aja kan yang biawak pohon. Oh, biawak itu ada biawak pohon, ada biawak air. Iya. Kalau ini masuknya biawak pohon. Air. Enggak pohon. Enggak. Ya lebih seringnya di habitat di air. Tetap seringnya lebih kenceng di air. Iya. Ini. Dia habitatnya di rawa-rawa. Bantaran sungai. Kalau yang di pohon itu bisa dipiara kayak gini juga? Bisa. Tapi kalau lihat kukunya ya, maksudnya ini kukunya kan tajam nih. Iya. Maksudnya sih jago manjat juga ya? Jago manjat. Tapi kalau biawak pohon dia kukunya nggak kayak begini. Dia lebih mencekung lagi ya. Buat mencengkram. Lebih sakitan biawak pohon kukunya ketimbang biawak yang kayak begini. Nah kalau ini dia berdarah dingin juga kan? Berdarah dingin lah, kan reptil. Ada yang mau ditambah? Untuk ditambah sih ya, masyarakat tolonglah. Jangan menganggap biawak ini sebagai hama atau buat jadi makanan doang, karena dia juga bisa jadi hewan peliharaan kesayangan juga. Nah kalau misalnya ada rumah warga yang rumahnya kemasukan biawak itu gimana? Dibunuh atau? Cara penanganannya diusir aja udah, diusir aja. Diusir aja. Karena kalau gigitan biawak oleh untuk yang liar ukuran segini pasti sobek. Hah? Pasti sobek. Oh dia segede gini gigit pasti sobek? Pasti sobek ukuran segini. Temen aja waktu itu si Riko, ya. Sampai lumayan dalam juga sobeknya. Ada bahkan ada yang sampai tadi nggak kelihatan giginya tuh. Hah? Nggak kelihatan gigi. Dia kecil, giginya kecil-kecil. Jadi kayak di balik gusi. Oh, bukan kayak ular yang bisa keluar ya, gitu ya. Dia kayak gergaji giginya. Oh. Jadi kalau misalnya di rumah warga ada biawak, diusir kalau nggak bisa diusir. Kalau bisa cara nangkep ya. Bisa kontak ke Jakarta. Ya bisa kalau mau masuk. Iya benar. Sampai ke pepet, panggil pemadam kebakaran. Bakaran, betul. Betul ya. Oke. Sekian bincang-bincang bersama Putra tentang biawak apa nama itu ya? Varanus Salvatore. Lu biologi jago pasti ya? Enggak. Varanus Salvatore. Salvatore. Ya, oke, bye-bye.